Selanjutnya ada rekan saya, Goldie Gumilang dari Jawa Timur. Silakan Goldie dengan kabar pilihan dari wilayah Anda. Selamat pagi Wanasari dan juga pemirsa. Satu informasi dari TV One Biro Surabaya. Kita awali informasinya dari kabar seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur, tewas setelah tersengat aliran listrik tegangan tinggi di tepi jalan raya. Tubuh SHL 47 tahun yang diketahui sebagai teknisi listrik ini tampak masih tersangkut di atas tiang listrik PLN. Kondisi korban warga dusun Plosorejo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi ini tampak lemas tak berdaya. Tak ada yang berani mengevakuasi korban. Usai mendapatkan laporan warga, petugas Polsek Gambiran yang dibantu petugas PLN setempat mengevakuasi korban menggunakan krain. Dari keterangan petugas, korban diketahui masih sempat bernafas saat tubuhnya hendak dievakuasi ke ambulans. Namun naas, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis saat korban baru saja tiba di Rumah Sakit Ar-Rahman, Gambiran, Banyuwangi. Demikian beberapa informasi di kabar utama pagi. Kami akan kembali sesaat lagi.